orang pelaku yang mengaku sebagai debt collector dari salah satu perusahaan finance dengan bermodalkan surat tugas yang sudah kadaluarsa, nyaris dihajar massa di Desa Jalinsum, kilometer 145 Desa Petatal Talawi, Batubara, dengan korban atas nama Charles Siregar yang saat itu hendak berbelanja ke pasar. Saat hendak mengambil sepeda motornya, ternyata korban sudah ditunggu oleh keempat orang yang mengaku sebagai debt collector dari PT ADR tersebut, dan para pelaku berusaha merampas sepeda motor milik korban. Namun korban yang bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Batubara sontak melakukan perlawanan, yang kemudian tiga pelaku melarikan diri, sedangkan pelaku dengan inisial CM, warga Desa Binjai Baru, berhasil ditangkap oleh korban. Satuan Sabara Polres Batubara dan Polsek Labuan Ruku yang mendengar kejadian ini langsung turun ke lokasi untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Menurut Tia, salah seorang warga yang juga pernah menjadi korban pengambilan sepeda motor secara paksa, dirinya menceritakan perihal yang sama yang pernah ia alami dengan pelaku yang sama, dengan cara yang sama yaitu merampas sepeda motor. Ya, lagi sendirian, lagi di jalan stop, ada sekitar 3 kereta, bapak ini. Waktu itu saya pun posisinya lagi hamil, hamil muda. Jadi harapan lu ngelamar lagi seperti ini? Harapan saya ya orang-orang kayak gini ya bisa di iniin lah pak, di jalur hukum. Korban Charles mengatakan empat orang pelaku tersebut tiba-tiba saja menarik sepeda motor miliknya yang akhirnya membuat dirinya terjatuh. Terempat orang tadi pak, saya lihat. Dia sempat berantem tadi? Berantem cuma awal pak, cek jangan pak. Jadi sepeda motor mau diambil lagi? Mau diambil pak. Pertama dia bilang ke kantor, ya udah nanti saya ke kantor, saya masih ada urusan di kantor saya pak, saya mau ada panggil bang, ya nanti. Dan saya maju pak, naik kereta, ditarik orang ini pak, terbanting saya pak. Dari kereta, ternyata saya jatuh. Kupegang ini orang ini mengurut saya pak, termasuk dia inilah pak orangnya. Satu lari, sudah saya foto orangnya pak, yang jelas nampak saya pak. Di mana kejadiannya? Ini pak, pasti bukan dusun pak. Para pelaku kini sudah diamankan di Polres Batubara beserta dua unit sepeda motor milik korban dan pelaku guna untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.